Ada tak tuan-tuan sebarkan WhatsApp hak yang depa timbang beras jasmin tak cukup 10 kilo? Ada tuan-tuan sebar tak? Pakai terus sebar ya? Tak. Sebar tak? Tuan-tuan cek jasmin, siapa pemilik dia? Siapa pemilik dia? Tuan-tuan tengok, mula-mula sekali dia timbang apa? Dia timbang minyak masak Cina punya. Pak Cina punya. Lepas tu dia timbang apa tu yang kedua? Apa dia bang? Yang ketiga dia timbang beras jasmin. Tuan-tuan nak buat bagi roti Mosimo. Mosimo no? Mosimo. Ha, tu dia nak lawan dengan Syed Mukhtar. Syed Bukhari. Mukhtar Syed Bukhari kan? Mukhtar Tan Syed Bukhari. Jasmin tu pemiliknya ialah Syed Bukhari. Jadi saya sampai WhatsApp tu kat saya. Siapa yang hantar? Adik ipar hantar. Dia kata berhati-hati. Adik ipar nak hantar? Berhati-hati beli beras jasmin. Kerana tak cukup 5 kilo. 10 kilo, dia timbang cuma 9 kilo. Berdasarkan WhatsApp tu. Saya kata kat adik-adik, berhati-hati nak sebab WhatsApp, nak sebab ni. Sebab saya search dulu, tengok siapa pemilik beras jasmin. Rupanya Tan Sri Syed Mukhtar kan? Ha, tu. Jadi adik berhati-hati nak sebar ni. Mungkin video ni nak menjatuhkan beras orang Islam. Dia pun Allahu Akbar. Dia terus pergi beli beras jasmin yang 10 kilo dan yang 5 kilo. Dia timbang tuan-tuan. Hak 10 kilo 10.5. 10.5. Maksud dia beras hak 10 kilo tu, pada dia timbang bukan 10 kilo, 10.5. Apabila dia timbang hak 5 kilo, 5.3. Pakna kata itu adalah sabotaj. Nak sabotaj bukan payah. Senang ya nak ayak lagi. Kerat ya. Kerat belah sana. Belah sana tu kita potong dengan pisau kan. Potong dengan pisau, buanglah 5 kilo. Buanglah 5 kilo. Buang 5 kilo. Lepas itu buah balik suratik jernih tu. Jernih tu buah tu. Masa timbang jangan tunjuk hak bahagian suratik tu. Tunjuklah bahagian hak tak ada suratik tu. Kuranglah 5 kilo. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang sebab tu, berhati-hati tuan-tuan. Dia nak sabotaj ni senang sangat dalam apa? Dalam internet. Tak ramai orang yang check balik. Jadi ada ipar satu dia rasa, oleh kerana dia hantar kat kita, dia rasa bertanggungjawab walaupun dia tak makan beras jasmin. Tapi hari tu makan beras jasmin lah. Sebab nak timbang punya pasal. Dia timbang-timbang. Allah abang, dia kata silap dah saya pergi hantar apa. Nasib baik tak ada hantar apa. Tak ada hantar kat orang lain lagi. Bukan kurang tuan-tuan. Malah dia bagi apa? Dia bagi lebih lagi. Ah, tu dia.